Saya akan tenarkan ilmu syair berdarah ciptaanmu. Maaf, Guru. Saya selalu melatih jari-jari tangan tanpa sepengetahuan Guru. Karena saya tidak mau dipenjara di tempat ini seperti guru. Oh.
Mayapada. Aku datang akan kulumuri wajahmu dengan darah. Akan aku tantang kekejamanmu dengan dua cakarku. Kematian dalam nafasku. Kematian di setiap langkahku. Adi Resapati, sebaiknya kita bermalam di sini. Apa tidak ada desa yang dekat dari tempat ini? Saya kira itu lebih aman untuk keselamatan kita. Saya tidak yakin ada desa di sekitar sini. Tapi saya yakin daerah kekuasaan Majapahit aman dari gerombolan begal. Kalau begitu, siapkan perkemahan. Op, kita istirahat di sini. Dirikan kemah dan dapur umum. Ada apa, Ribung? Rombongan saudagar melintas hutan kidul, Kakang. Mereka membawa pedati. Saudara-saudaraku, untuk mempertahankan hidup, kita akan melakukan penyergapan pada rombongan yang kemungkinan membawa upeti buat musuh kita. Kalian siap? Siap! Perkuat penjagaan di sekitar gerobak ini. Perasaan saya agak kurang enak. Bagaimana cara Wahab? Sudah terkurung. Usahakan jangan terlalu banyak korban. Ingat, kita bukan perampok. Bangun pendekar, akulah lawanmu yang sepadan. Hati-hati Resapati, kelihatannya pendekar bogel itu cukup tangguh. Jangan gentar, kita lawan mereka apapun yang terjadi. Kalau sampai kita kalah, kamu harus segera lari ke Majapahit. Laporkan ya. Semua kejadian ini. Iya, baik. Biar aku yang menyelesaikannya, Kakak. Resapati, lari! Ayo cepat lari! Tunggu, tidak usah dikejar. Siapa kalian? Berani memerintah kami? Siapa? Itu tidak penting. Yang jelas kita mempunyai kepentingan yang sama. Apa maksudmu? Bukan hanya kalian yang membutuhkan harta jarahan ini. Kami juga. Saya tidak suka cara kalian. Dan jangan salah, kami bukan perampok. Kami pejuang-pejuang Tuban. Oh, rupanya kalian anak buah Ranggalawe. Aku bisa mengerti kenapa kalian begitu dendam terhadap sekutu-sekutu Majapahit. Siapa sebenarnya Kisanak? Orang yang sangat menaruh dendam kepada semua orang Majapahit. Bagaimana kalau kita bergabung? Kalian semua menjadi anak buahku. Kurang ajar. Siapa yang sudi jadi anak buah kalian? Kalau mau, kalianlah yang jadi anak buahku. Tidak mungkin, Kisanak. Dari segi apapun, kalian hanya pantas menjadi anak buah kami. Ilmu silat kalian masih cetek, apalagi pengetahuan kalian. Hanya sampai sebatas Tuban. Kurang ajar. Sebenarnya kami tidak terlalu membutuhkan kalian, karena sebenarnya kurang menguntungkan.
Tapi, sebagai manusia yang memiliki kesamaan perasaan, kami berikan kesempatan pada kalian untuk dapat bergabung bersama kami. Melampiaskan dendam kalian pada orang-orang Majapahit yang menyebalkan itu. Kisanak siapa? Kenapa lari ketakutan? Apa saya ada di daerah Majapahit? Kisanak sudah berada di kota Raja Majapahit. Cepat bawa saya ke tempat terakhirian Kanuruhan. Tidak masuk akal. Tiba-tiba di daerahku ada kawanan perampok. Ini tanggung jawab Rakyat Tumenggung. Kakang Wahana, bagaimana pengamananmu? Yang paling menakutkan dua orang yang datang terakhir, Gusti. Dia berbadan pendek dengan senjata tongkat. Dan seorang lagi yang membunuh Suropati, seorang pendekar wanita. Ampun, Gusti Prabu. Ini laporan pertama tentang adanya begal di negeri kita, Gusti. Sudah lama hamba membentuk pasukan peronda di setiap daerah, termasuk daerah Tuban dan sekitar Gunung Lamongan. Tapi selama ini tidak ada keluhan tentang perampok. Hamba curiga ini gerakan baru. Kirimkan segera pasukan ke sana. Saya tidak mau ada sedikit pun keresahan di negeri ini. Baik, Gusti Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Semua titah Gusti akan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Hamba mohon perkenan Gusti untuk secepatnya menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh senopati dan Tumenggung Majapahit yang akan hamba pimpin bersama Rakyat Tumenggung dan Rakyat Rangga. Itu memang tugasmu, Kakang Pati. Saya ingin agar pengacau-pengacau itu segera diringkus secepat mungkin. Kalau Gusti Pati dan Gusti Rakyat Tumenggung percaya, saya dan Arya Kamandanu bersedia menerima tugas itu. Sebab kalau pendekar cebol itu benar-benar tong bajil, maka bukan tugas ringan untuk menumpas mereka. Orang itu memang licik. Dia juga salah seorang yang menyebabkan runtuhnya Singosari. Dan kalau tidak salah, dulu dia juga memakai cara yang sama. Mereka meresahkan rakyat Singosari yang berada di Jasunungkal, yang kemudian menyebar semakin luas. Bagaimana Tumenggung? Mungkin apa yang ditawarkan Sakawuni dan Kamandanu cukup baik. Yang penting, apapun yang dilakukan oleh Kamandanu dan Sakawuni harus selalu dilaporkan ke Majapahit. Ini tugas sebagai prajurit Majapahit, bukan sebagai pendekar yang bisa berbuat seenaknya. Bagaimana? Kalau kalian setuju, saya izinkan berangkat. Kami hanya mengusulkan, Gusti Tumenggung. Kalau Tuan punya tenaga yang handal, silakan. Yang kubicarakan masalah kepatuhan, Wuni. Apa begitu bejatnya kaum pendekar dalam masalah kepatuhan? Apa sudah seperti binatangkah perilaku pendekar sampai Gusti Tumenggung begitu cemas? Maksud saya, kalian harus cepat melapor ke Majapahit. Apapun yang kalian temukan, kalau bisa secepatnya. Senjata lengkap. Laskar Majapahit. Saya kurang tahu, Kang. Bangunkan yang lain, saya mau memberitahu Ragatik. Kakang Bajil, Kakang Bajil, saya karangan. Aku mau ketemu Kakang Bajil. Karangan. Dari bau mulutmu aku tahu kau yang datang. Ayo, 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 ayo. Dari mana kalian tahu aku di sini? Beberapa orang anggota rombongan dari Lasem yang Kakang rampok ketemu kami. Dia minta tolong, katanya habis dirampok di sini. Terus? Aku tanya, perampok seperti apa? Terus? Dia jawab, pimpinannya pendek, tapi kejam sekali. Hampir semua anggota rombongan habis dibantai.
Katanya, siapa lagi orang pendek berhati kejam kalau bukan Kakang? Terus. Aku bunuh mereka. Terus kemari. Aku kangen sama sampean, Kakang. Kakang. Hai, kalian dengar semua. Rombongan yang tadi datang dan membuat kalian morat-marit kebingungan adalah rombongan sahabatku. Dia ini namanya Garangan. Dia dengan rombongannya akan bergabung dengan kita semua. Sesudah tugas ini selesai, saya ingin mencari Panji Ketawang dan Ayu Wandira. Apa mungkin mereka masih hidup? Padahal gubuk itu habis terbakar. Firasat saya mengatakan mereka belum mati. Bagaimana firasat tentang mesin? Saya tidak tahu. Ada sesuatu yang mengganggu. Seolah-olah hubungan batin saya dengan batin dia terputus. Mungkin dia tidak menghendaki pertemuan lagi. Pada dasarnya hanya satu yang dicintai Messi, yaitu Losisan suaminya. Masih jauh Gunung Lamongan dari sini, Kakak? Kalau melihat perbukitan kapur di sebelah utara dan mulai banyaknya pohon-pohon jati, kita sudah mulai memasuki daerah itu. Selama ini kami terpaksa selalu berpindah-pindah tempat untuk mempertahankan hidup. Kadang-kadang kami merampok desa-desa kecil. Kamu pernah lewat Jasun Wunggal? Daerah kita sudah dikuasai oleh orangnya Sanggrama Wijaya. Tidak ada harapan kita bisa ke sana. Kakang masih mau melawan mereka? Harus. Kami melihat persatuan anak buah Sanggrama Wijaya mulai rapuh. Mereka mulai bentrok dengan sesamanya. Ronggolawe memberontak, tapi sudah berhasil ditumpas. Aku dengar kabar terakhir, Lembu Sora pun juga memberontak, tapi dia dapat ditewaskan. Ini pertanda baik buat kita untuk mulai bergerak. Jadi, orang-orang itu bekas anak buah Ranggalawe? Iya. Mereka merupakan modal utama perjuangan kita. Dan syukur, kau dapat menemukan persembunyianku. Kadang-kadang kebetulan masih mau juga berpihak pada kita. Tapi Kakang, buat siapa sebenarnya kita berjuang? Semua pewaris Tradaha sudah sirna. Kita berjuang untuk kita sendiri. Sanggrama Wijaya boleh saja menguasai Majapahit dan Kediri, tapi di luar itu, milik kita. Kita dirikan kekuatan yang sama di negeri ini seperti duri dalam daging. Oh, Kakangmu jadi raja? Ya, raja begal dan rampok yang disegani. Sehingga Sang Prabu pun harus menyembah kepadaku sebelum disembah oleh rakyatnya. Ternyata kita ketemu lagi, anak muda. Rupanya Dewata sengaja mengirimkan pedang itu untukku. Jangan mimpi, Tong Baji. Hari ini barangkali akan menjadi hari naas bagimu. Di sini kita akan tentukan siapa yang lebih pantas memiliki pedang itu. Dan kau tidak akan kubiarkan lolos lagi, Sakawuni. Aku sudah bersumpah untuk memenggal kepala pengkhianat. Dari dulu, kesenanganmu hanya mengumbar mulut, Baji. Lakukanlah, kalau kau mampu. Tidak lama lagi, perempuan binal. Serahkan pedang itu. Aku janji nyawamu tak akan kusik bila kau serahkan pedang secara baik-baik. Baik.
tenaga. Mungkin aku sudah tidak bisa bertahan satu jurus lagi. Keringatku api, napasku api, semua keringatku api. Api gunung, api langit, api perut bumi. Panggil semua kekuatanku dengan mantraku ke dalam tanganku. Segoro geni. Saatnya kau harus merasakan kehebatan pedangmu sendiri, anak muda. Raga membuat manusia ragu seperti sapi. Ia selalu lapar meski perutnya sedang terbelit. Dan seluruh rahangnya hampir rontok memamah biaya. Sapi-sapi mengajar anak sapi untuk terus merasa lapar. Rumput-rumput membisiki tetangganya untuk terus tumbuh tanpa putus asa. Diam! Airmu lebih butuh dari pakaian dan rambutmu. Tanpa kendali air liurnya meluncur setiap melihat padang-padang rumput hijau royo-royo. Ingin rasanya dia telan seluruh lapangan ke dalam perut. Kurang ajar! Rupanya kamu bukan gembel sembarangan di sana. Kamu mau pamer kepandaian di depan Tong Bajir? Baik. Darahmu api, keringatku api, semua keringatku api. Api gunung, api gunung, gunung, api gunung. Dengan darah dan apa? Kurang aja, dia mengacaukan isi otakku. Lebih baik tidak usah meladeni. Lain waktu kau akan kulibas, gembel butut. Tong Bajil, ternyata nyali kerdil seperti tubuhmu. Ayo. 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 Aku juga bosan dengan perempuan dingin seperti kamu. Adalah tumpukan luka. Masa lalu menyimpan sepenggal suka dan nestapa. Lihat! Sekarang orang tua busuk ini mau menyeret anaknya yang satu lagi ke dalam lumpur. Cukup! Anak durhaka! Minggir! Serang! Ya!
Kenapa semua bayang menjadi siksa? Kenapa setiap langkahku mengundang duka? Sami! 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 Lihat apa yang kudapat. Rupanya pendekar itu dikirim kemari untuk menumpas kita, kakak. Tidak usah khawatir, Nyai. Dia sudah kukirim ke neraka dengan ajian Segoro Geniku. Tapi mana tongkatmu, kakak? Hancur oleh pedang ini. Tapi tidak apa-apa, Nyai. Rupanya pedang hebat ini tidak mau ada saingan. Dia baru mau jadi milikku apabila tidak ada tongkat pencabut roh. Kenapa? Bagaimanapun, tongkat pencabut roh itu sudah menyatu dengan jiwa kakak. Sudah tidak bisa dihitung lagi musuh yang tewas di ujung tongkat itu. Tapi Sambi, dengan pedang ini, seluruh isi jagat ini akan kutaklukkan. Apakah kakak tidak curiga bahwa mereka dikirim Majapahit untuk menumpas kita? Aku tidak peduli. Bahkan sekarang, aku sangat ingin mencoba kehebatan pedang ini. Seperti pengaruh pedang naga puspa, thank you.
Kau lupa padaku, Kamandanu? Saya pernah dengar suara itu. Sering. Sangat sering. Wirot, Kamandanu. Ternyata kau juga ada di sini. Iya. Aku mimpi ketemu guru. Beliau menyuruhku menjaga gua jamur ini. Katanya ada mutiara yang tersimpan di sini. Mutiara? Iya. Tapi sebelum guru bilang, aku sudah terbangun. Lah kamu sendiri? Aku dengar kamu katanya sudah enak menjadi penggawa di Majapahit. Ceritanya panjang, Wirot. Dadamu kenapa? Ini salah satu sebab kenapa saya datang kemari. Saya dikalahkan oleh pendekar Empu Tong Bajil. Dia memiliki Aji Segoro Geni. Ini ciri-ciri murid durhaka. Kalau lagi senang, lupa sama guru. Tapi kalau susah saja. Aku letih sekali, Wirot. Apa dipijet? Ternyata kamu masih ingat, Wirot. Aku sangat sedih mendengar cerita tentang keluargamu, Kamandanu. Dari siapa kamu dengar? Kisarpa Kentrung. Dia melihat bagaimana rumah ayahmu dibakar oleh orang-orang Kediri. Dan ayahmu tewas. Kakang Dipangga tega mengkhianati keluarganya sendiri. Bagaimanapun juga, ayahmu adalah adik seperguruan guru kita. Paling tidak, kalau ada permasalahan apa, saya masih bisa minta nasihat beliau. Guru. Kamandanu. Kamandanu. Guru, saya dengar suaramu. Aku di sini, Kamandanu. Maafkan saya, Guru. Pedang pusaka naga puspa yang Guru titipkan kepada pendekar lo telah direbut orang. Tidak apa. Apakah tidak berbahaya kalau pedang pusaka itu dipegang oleh pendekar yang jahat seperti Empu Tong Bajil, Guru? Tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan pedang pusaka itu. Kalau dia tidak menguasai jurus ilmu naga puspa tingkat kelima. Kalau begitu pun saya tidak mampu? Bukankah Guru hanya mengajari saya sampai tingkat kedua? Ya, karena kamu tidak sungguh-sungguh mempelajari jurus itu. Kamu lebih suka keluyuran. Maafkan saya, Guru. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan untuk mengambil kembali pusaka buatan Guru? Aku akan meninggalkan mutiara ilmu yang harus kalian pecahkan sendiri rahasianya. Di mana mutiara itu, Guru? Guru! 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 Kamandanu, bangun! Bangun! Mana Guru? Guru siapa? Mana Guru? Kamu itu melindur. Aku mimpi bertemu Guru, Wirot. Beliau mengatakan padaku tentang mutiara. Mutiara ilmu. Beliau menyuruh aku untuk mempelajari mutiara ilmu tersebut. Walah, ilmu apa lagi? Yang dulu saja saya udah gak sanggup ya. Wirot, aku yakin mutiara itu menyimpan sisa dari jurus naga puspa yang belum selesai aku pelajari.
tempat suci guru. Nanti kualat kamu. Carilah barang di tempat di mana orang lain sama sekali tidak menduga. Irot, coba dengar. Mutiaranya. Ini mutiaranya. Mana? Lihat, Wirot. Menurut kamu, ini gambar apa? Gambar naga bumi. Tapi mana mutiaranya? Inilah mutiara ilmu yang diberikan guru kepada kita.